Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat segera membuat hal ini dengan baik. Tolak kejaman. Awas! Yang terhormati setelah mendapatkan tindakan dari Kompi PAH dan juga Unit Alam 1 maupun kelompok masa secara berangsur-angsur mulai membukakan situasi terkini menjelang pelaksanaan kampanye terbuka oleh calon presiden. Yang akan dihadiri oleh salah satu calon presiden. Tergambar perjalanan kelompok simpatisan ini bertindak arogan dan tidak mentaati aturan berlalu lintas, sehingga tidak memperhatikan faktor keselamatan berlalu lintas. Tergambar kelompok simpatisan dari salah satu calon yang dengan semangat simpatisan yang mendapat teguran dari petugas justru melakukan perlawanan dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dengan kemampuan perorangan yang dimiliki, petugas patroli berusaha untuk membela diri dan melumpuhkan pelaku disesuaikan dengan tahapan penggunaan kekuatan dalam melakukan tindakan tembus ini. Kita saksikan seluruh pelaku penyerangan saat ini berusaha dilumpuhkan oleh petugas patroli Satbapta, dan setelah berhasil dilumpuhkan dengan informasi melalui alat telekomunikasi kepolisian, kesatuan terdekat segera memberikan dukungan untuk membawa seluruh pelaku dan barang bukti menuju kesatuan terdekat untuk diamankan. Thank you.
mengalami kekuatan kepolisian yang saat ini di tempat kampanye. Walpri segera melakukan pengamanan. Formasi pengawalan pribadi bisa menggunakan formasi 1 sampai dengan 9. Yang saat ini kami peragakan adalah menggunakan formasi 4 dengan seorang safe leader. Setelah situasi aman, safe leader akan memberikan kode dengan mengetuk pintu kendaraan objek. Kemudian objek akan keluar dan langsung ke arah massa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur-sedulurku. Selamat pagi. Saya hadir di sini untuk menjadarkan rakyat. Saya hadir di sini untuk menjadarkan kalian semua. Terlihat ada kelompok massa yang tidak puas dengan juru kampanye, sehingga mulai melakukan provokasi. Jangan lupa di Pilpres, pilih saya. Dikarenakan situasi tersebut, Walpri segera mengamankan objek dan membawa masuk ke dalam kendaraan. Selanjutnya, rangkaian akan meninggalkan lokasi kampanye menuju tempat yang lebih aman. Hadirin yang kesatuan terdekat yang dihubungi oleh tim segera menuju TKP.
bersama dengan ini bantuan medis dari kepolisian dan polisian. Dan kita saksikan sampai di tempat kejadian kepala tim pam keselamatan langsung melakukan serah terima tempat kejadian untuk kemudian dilakukan langkah-langkah penutupan TKP oleh satuan SAPA dengan menggunakan polisi. Petugas dari kepolisian kepolisian selanjutnya mengambil langkah-langkah dukungan bisa terapik identifikasi di mana proses ini adalah proses penanganan terhadap korban meninggal dunia akibat bencana alam, terorisme dan lain-lain. Proses dukungan yang dilakukan oleh kedokteran kepolisian ini mengacu pada resolusi Interpol nomor ADN 65/13/1996 tentang DNA. Dalam proses DNA ini terdapat 5 bagian. Dan yang saat ini diperagakan adalah merupakan fase pertama yang dilakukan di TKP. Thank you.
Dengan memberikan jarak antara masa pemulihan dengan
petugas kepolisian pada saat berlangsungnya proses penindakan. Kobaran api di kelompok masa Komandan Kopi Tuhan memerintahkan bukti kobaran api untuk melakukan pemadaman api. Hadirin yang kami hormati, tim pemadaman api ini merupakan unit khusus dan dalam pergerakannya di tengah-tengah masa tetap akan mendapatkan perlindungan dari tim pelindung untuk melakukan pemadaman api. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bahwa api sudah berhasil dipadamkan dan kemudian unit pemadam api beserta tim pelindungnya akan kembali masuk ke dalam formasi PHH.